Clips Isle kapan woi? Sabar cuy, gue juga sibuk juga cuy di kehidupan nyata gue gitu. Tapi intinya tetap gue buatin kok. Oke cuy, jadi di video kali ini kita akan bereksperimen lagi berapa sih kuota yang kita perlukan untuk download game Eclipse Isle. Pertama-tama kita download gamenya di Google Play Store sebesar 1,2 GB. Masuk di game, disini kita akan disuruh main tutorial dari gameplaynya. Lalu pas udah di lobby, disini gue nggak ada lagi cuy nemu hal lain ataupun update yang harus download. So, jadi buat teman-teman yang sudah pernah main game ini dan lebih tahu tentang game ini, silahkan komen aja. Oke, kalau udah inilah dia kuota yang kalian perlukan untuk mendownload game Eclipse Isle ini. Dan inilah info penyimpanannya.